Ada kisah haru sekaligus keterkejutan luar biasa yang akhir-akhir ini menyedot perhatian publik Indonesia bahkan dunia gara-gara sosok remaja bernama Ghanim Al-Muftah. Pemuda asal negeri Qatar ini luar biasa mengulik haru publik karena keteguhannya menjalankan ibadah umroh di tanah suci Mekah meski kondisi fisiknya yang tak sempurna, tak bisa berjalan dengan kedua kaki melainkan dengan menggunakan kedua tangannya. Dan mengejutkan, meski harus berjalan lebih lambat dan tertatih dari manusia normal lain, tapi Ghanim sama sekali tidak berputus asa. Keteguhan Ghanim berusaha menjalankan ibadah umroh sontak saja menarik simpati jemaah yang juga tengah melakukan tawaf hingga membuat pihak keamanan Masjidil Haram pun turun tangan khusus mengawal Ghanim agar tidak cedera atau terinjak jemaah umroh yang lain yang tengah melakukan tawaf. Masya Allah, kita lihat ya. Jadi berjalan dengan tangan, tawaf mengelilingi Ka'bah, dan ini sangat luar biasa. Ya, ini memang situasi di sana itu berhimpitannya luar biasa ya. Dan kalau kita bayangkan dengan keterbatasan kaki yang tidak ada, kemudian harus tawaf dan sa'i gitu, tentu akan sangat berat sekali. Tapi kekuatan imannya itu yang membawa dia akhirnya bisa melaksanakan itu dengan baik. Ini kayak jelek banget gak sih buat kita semua gitu ya, kita yang diberikan Allah mungkin tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita punya tangan, punya kaki. Banyak alasan gak untuk ibadah biasanya? Banyak banget alasan. Gak usah ngomongin kita berangkat umrah atau ke Baitullah ya gitu, sholat aja gitu, biasanya banyak alasan untuk nanti-nanti ah gitu. Udah dikasih Allah semuanya kayaknya. Ini yang punya keterbatasan yang aduh, sementara ini keterbatasan ya Masya Allah gitu, gak ada kaki gitu. Luar biasa semangatnya, usahanya buat bisa ibadah. Mengharukan sekali ya dengan segala sisa kekuatan mencoba semaksimal mungkin untuk beribadah gitu. Yang tidak sesempurna kita saja berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah, mestinya kita juga bisa seperti itu. Mengejutkan, jika manusia dengan fisik normal saja kerap kesulitan melaksanakan ibadah umroh, tapi Ghanim yang memiliki kekurangan fisik dan hanya mengandalkan kedua tangannya, justru menunjukkan keluar biasaan. Kondisi Ghanim ini bahkan menarik perhatian Imam Besar Masjidil Haram, yakni Imam Mahir Al-Muwakli, dengan khusus mengawal dan membantu Ghanim ketika akan mencium batu Hajar Aswad. Tapi alih-alih merasa bangga karena mendapatkan pengawalan khusus petinggi Masjidil Haram, Ghanim tetap menjalankan ibadah umroh dan sholat lima waktu dengan sikap tawaduk keredahan hati tanpa merasa diistimewakan seperti berikut ini. Ya, itu namanya apresiasi ya, penghargaan imam masjid terhadap sosok yang cacat tapi punya tekad kuat buat Imam Hajar Aswad. Saya rasa ini harus kita contoh, bagaimana seorang Imam Masjidil Haram saja masih mau mengapresiasi orang yang cacat, apalagi kita. Banyak orang yang normal tapi jadi gak bersyukur, tapi berapa banyak orang yang cacat tapi dengan cacat dia malah lebih bersyukur. Tidak selamanya Allah itu memberikan hadiah dalam bentuk hadiah. Bisa jadi Allah memberikan hadiah dalam bentuk musibah, ujian buat kita. Gara-gara keteguhannya menjalankan ibadah umroh di tanah suci Mekah tersebut, kini Ghanim Al-Muftah menjadi viral di dunia maya dan luar biasa menyedot perhatian publik. Tapi jauh dari hingar-bingar simpati publik, tak banyak yang tahu jika di balik keterbatasannya, Ghanim yang terlahir dengan kondisi menderita penyakit langka caudal regression syndrome selalu menghadapi rasa kesakitan setiap hari karena harus menjalani terapi. Tapi hebatnya, Ghanim tak pernah menunjukkan rasa sakit, mampu menjalankan ibadah umroh, bahkan rajin mengisi harinya dengan mengaji seperti berikut ini.
اسمها متلازمة تراجعات ديلي، هي من أدرى العقد في العالم وتأثر علي، وهي تأثر علي كثير، ولكن تعايشت معها برضا وحب السلام. من أصعب التحديات التي تواجهني حاجتي للعلاج المستمر، وهو متعب كثير بشكل يومي، لكن يحتاج صبر إن شاء الله. Hebatnya, meski memiliki kekurangan fisik karena penyakit langka yang dideritanya, tapi Ghanim sama sekali tak pernah sedih atau bahkan marah atas ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Justru Ghanim dengan bangga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah jika manusia tidak putus asa dan berusaha, seperti usaha Ghanim untuk mewujudkan mimpinya bisa berlaga di ajang Olimpiade bagi para penyandang disabilitas kelak, meski hanya memiliki kedua tangan untuk berjalan sekaligus melakukan segala aktivitas dalam hidup. Insyaallah bashark fil al'ab al-paralympia fil mustaqbal, mungkin remaja atau sebaha. Sebenarnya ini Allah ingin memberikan teguran bagi kita ya, untuk manusia-manusia yang organ tubuhnya masih lengkap. Mbok ya jangan malas-malas beribadah. Jangan merasa bahwa hidup kita gagal, kita menemui kesulitan. Lihat bagaimana sulitnya hidup manusia mulia ini, juga pasti dia merasakan kesulitan, tapi dia bisa melewati kesulitan itu. Hari Sabtu kemarin, artis muda Cesar Hito menggelar buka puasa bersama para penggemar dan teman-temannya meskipun ia tidak ikut berpuasa. Acara tersebut merupakan janji Hito kepada para penggemar setelah pekan lalu Hito mendapatkan kejutan ulang tahun. Seperti apakah sikap toleransi Cesar Hito dalam merayakan ulang tahun di bulan Ramadan dengan berbagi? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara berikut ini.